jadinya seperti apa pasti lampu LED. Itu ada lampu LED katanya. Kita tempel ke sini. Ini enggak tahu ya, ini. Ini LED ada dua, ini Proximity Hamad Tempel 01B ini dua macam LED-nya. Nanti kita lepas satu dan satu, ini dua. Nanti kita tempel ke sini. Dua lampu, drippernya satu. Ini kita potong-potong, taruh. Ini LED ditaruh sini, nanti ini kita potong juga. Kita tempelin ke sini. Dua proji, satu proji menjadi dua proji high low dripper satu. Nanti untuk lampu jauhnya sendiri nanti kita ambil dari sini. Sebenarnya saya bukan video itu ya, cuman ini ada kesempatan. Ini ada kesempatan ya. Tumben belum ada loh. Hah? Bukan belum ada, maksudnya ada kesempatan saya video dengan si bos yang kerja gitu. Saya enggak kerja, saya nongkrong. Aduh. Ya. Kita potong. Jadi ini si bos ini mau sekarang bikin eksperimen katanya. Kayak eksperimen proji. Ois. Ini dengan LED yang sangat hemat energi, kecil sekali. Lihat ya. Ini pakai LED M01B, guys. Ada dua ya. Jadi pakai proyektor yang dari HIDM H1 ya. Jadi seronnya seperti ini. Nanti hasilnya seperti apa? Ketahuan. Kita lihat hasilnya ya. Ya, maksudnya nanti sih lihatnya, bukan sekarang. Potong dulu. Ini potong langsung. Ya, ini kipasnya ya. Dia ini kipas bekas kipas angin di rumah tapi dilepas. Baru. Oh, baru. Semuanya ini baru. Ya, ini headsticknya ya. Kasih baru dong. Headsticknya ini. Alhamdulillah ya, kesempatan saya bisa video dengan cara kerja si bos ya. Oke. Itu ya, untuk chipnya lagi dilepas seperti itu ya. Jadi chip M01B itu dimasukkan ke sini. Ya nanti kita sambung. Soalnya ini tetap saya yang kerja, guys. Saya yang kerja ujung-ujungnya. Aduh, oke, next. Next saya kerja dulu. Oke, guys, ini ya. Untuk bowl potong setengah ya, tapi disisain untuk bagian depan seperti ini. Untuk pendinginnya ini dia. Ini untuk chipletnya. Jadi ini cuman modal proyektor MH1 ya, dari AS ya, yang agak murah. Ini lihat AS. Ini seperti ini, guys. Ini masukkan ke sini. Ini kata si bos ya. Soalnya inspirasi dia. Tapi saya yang bikin, jadi ya. Nah. Lurus. Kalau kurang lurus, bisa dipapas lagi ya. Seperti ini ya. Jadi chipletnya nanti di sini dibor. Lenoid. Kipas bawah. Ini kipasnya terlalu besar ya. Jadi nanti ya biarin sih, nggak masalah sebenarnya. Ini dibor juga untuk dudukan kipas juga ya. Oke, next saya tunggu bos dulu ya, karena lagi beli mata bor yang kecil. Oke, guys, itu dia lagi otak-atik. Caranya seperti ini. Nah, ini yang kita garis seperti ini ya. Otak-atik LED-nya ya. Seperti ini kita garis supaya sama. Katanya pusing. Seperti ini katanya. Ini lalu kita bor. Supaya ini nempel buat tambahan supaya enggak terlalu kecil. 20 watt itu seperti ini minimal yang pakai kipas. Oke, masalah kita. Ya, nanti kita lubangin, sampai jadi. Kita lubangin di sini saja ya. Nah, itu buat lubang buat apa? Ini buat nempel ini tetap dibaut lagi. Oh, kirain nama yang satu jadi satu sama chipletnya, bautnya, LED-nya. Enggak. Kirain mau disatuin bisa. Enggak, ini LED. Oh, jadi buat jaga-jaga. Oh ya, katanya buat jaga-jaga ya. Abaikan suara jaga-jaga. Oke. Menjaga hatimu. Nanti kita lanjut lagi ya, next ya. Oke. Okay. Bisa terlalu lama. Nih ya, guys. Seperti ini ya.
Si masnya udah pulang. Dia lihat dalamnya. Jadi ini memang mau dipakai sendiri ya. Lumayan lah. Sekarang testing ya. Testing untuk cahayanya. Oke, akan saya testing di luar. Oke guys, sekarang kita testing ya. Untuk lampunya mana tuh? Ya, yang sudah dimodif. Bentar ya guys. Nah, ini dia. Mantap sekali ya. Para fokus. Nah. Oh, ini. Ini ya. Sangat keren sekali. Wow. Ini yang modifan dari si Mas ya. Seperti ini udah jadi ya, guys. Nah, kita bandingkan dengan yang LED LCD yang ini ya, Orion-nya. Lewis ya? Iya, iya kan? Nah, duh, silau. Ini ya. Silo pisan nih lampu nih. Oh, jarak jauh pantesan. Nah, di sini aja lah. Ini ya. Ini yang Orion-nya, ini yang jadi dia emang enggak lebar. Sedangkan ini yang dirombak. Seperti HID ya, guys. Oke, pasangan mantap sekali. Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nggak like juga nggak apa-apa sih. Sekian, terima kasih, wassalam.